welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview, ini adalah tongkat untuk mengganti lampu ya. Jadi bagaimana cara kita mengganti lampu yang di atas sana? Itu sekitar tingginya sekitar 7 meter ya. Oke, jangan takut karena kita menggunakan tongkat ini. Tongkat ini bisa dipakai atau dipanjangin sampai 6 meter ya. Caranya sangat mudah, ini diputar. Diputar ya. Putar, ini tarik. Aduh, nyangkut. Nah, ini dipuling. Nah, kencangin ya. Tarik lagi naik. Ini yang kencangin ya, ininya. Ini yang kencangin. Oke. Ini yang kencangin, diputar ya. Terus ini kendorin lagi. Tuh. Ini 6 meter nih. 6 meter. Ini tongkatnya sangat canggih ya. Jadi kita buka lampu yang ada dengan ketinggian 7 meter. Nah, ini dia ya. Lampunya. Tuh. Cara turunnya ini tongkat ini putar turunin. Putar, turunin. Oke, putar, turunin. Ini sekarang kita udah lepasin bolamnya. Nah, sekarang kita pasang bolam yang baru. Oke, kita pasang dia. 19 watt. Sangat mudah. Ini karena tadi bolamnya kecil, ini sekarang saya buka dulu. Pusin. Ya. Gampang ya, caranya gampang. Ini bisa diatur juga ini ya, bisa diatur dia mekoknya. Tuh. Ya. Sampai 90 derajat, 180 ya. Oke, ini kencangin lagi. Karena caranya sangat mudah. Naikin lagi dari tadi. Kencangin ya, putar. Naikin lagi. Lock dia. Putar. Sekarang kita pasang dia. 9 meter. Baik, turunin. Caranya sama ya, diputar, turunin. Ini diputar lagi, turunin. Kalau di begini, ini ngelock ya. Jadi kita mesti berlawanan jam-jam, turunin. Putar. Ya. Oke guys, demikian video dari kami, Amatek, mengenai bagaimana cara mengganti lampu dengan ketinggian 7 meter. Oke, dengan menggunakan tongkat ajaib ini. Oke, sampai jumpa lagi di channel kita selanjutnya. Jangan lupa guys.